adik-adik yang saya muliakan, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita hidup dalam suasana di mana kita boleh mengamalkan Islam dengan acceptable level di Malaysia, dengan segala apa yang kita mahu. Bahkan dalam banyak hal kita lebih advance, kita nak dibandingkan dengan tempat-tempat lain dari segi pengamalan tertentu. Di antaranya pengamalan ekonomi Islam sebagai contohnya, kita lebih advance jika nak dibandingkan, jauh lebih advance jika nak dibandingkan dengan orang lain. Sebagai contohnya lah, kalau kita nak ambil di Malaysia ni, kalau ekonomi Islam, saya akan cerita lebih banyak lagi apa itu ekonomi Islam dan sebagainya. Perbankan Islam, perbankan Islam ni satu juzuk kecil daripada ekonomi Islam. Kadang-kadang orang salah faham, orang ingat perbankan Islam, sistem kewangan Islam ini itulah yang ada pada hari ini, itulah yang cukup. Sebenarnya masih banyak lagi yang belum kita buat dan sedang kita usahakan. Adik-adik ni nak boleh nak tolong ni, dah tak larat dah sebenarnya, tak larat dah. Setakat ni suha untuk nak mendidik khawat atau adik-adik untuk bersama-sama di bidang ni tak begitu berjaya lagi setakat ni. Tuan-tuan cakap, dalam satu ketika ni, sebelum saya ni saya merapuh sikit boleh sebelum kita bincang-bincang, dalam satu ketika tu saya ni selalu structure benda-benda baru pada banyak hati. Satu hari tu, satu ketika tu saya buat untuk Goldman Sachs. Kalau pun adik-adik pernah dengar nama Goldman Sachs, di antara yang menjadi sumber ekonomi, masalah ekonomi sekarang mereka ni lah, ekonomi dunia pada hari ni. Saya structure satu Goldman Sachs structure untuk Islamic Bank, Islamic Finance, dan sepatutnya dia membayar saya. Saya kata tak payah bayar lah, tak payah bayar. Sebagai bayarannya, kita kata dalam bahasa Inggeris, kita kata bayaran in-kind payment. Itulah dia menerima salah seorang orang yang saya cadangkan untuk pergi belajar dengan dia. So, saya tak payah, dia tak payah bayar saya. Saya hantar seorang untuk pergi belajar, dia bayar orang tu. Dia bayar orang tu. Budak. Maka, tak budak lah. Budak kerek lah. Budak universiti. Maka, alhamdulillah dia setuju. Kemudian apa ni, dapatlah saya hantar dia pergi ke Singapura. Seorang ni budak, dia antara budak yang okey lah, cerdik brilliant lah kalau kita kata pelajarannya. Nak cerita bagi, cerdik pelajaran belum tentu mempunyai daya tahan yang kuat. Okey, dunia kerja dunia yang lain. Dunia kerja dunia yang lain, bukan dunia buku. Dunia berinteraksi dengan manusia, dunia berhadapan dengan masalah, dunia berhadapan dengan perangai bos yang tak apa-apa kadang-kadang berhadapan dengan pressure. Umpamanya bos kita panggil kita bagi satu projek, dan kita tanya dia bila nak, dia kata 2 minggu lepas. Banking tu benda biasa. Tanya bos, when you want it? Yesterday. Bagi hari ni, nak semalam. Dia ni tak siuman ke? Itu nak gambarkan agensinya. Pernah satu ketika seorang lawyer tu, dia diminta untuk draft satu perkara, lalu dia lambat buat kerja. Yang si CEO bank ni marah ni, kata apa? You are fired yesterday. You are fired yesterday. Nak kata marah sangat sampai kamu ni, saya pecat awak semalam. Kau tu baru pada pecat semalam, aku dekat sini, macam mana aku pecat dia. Nak kata itu suasana yang ada, suasana terpecat. Saya hantarlah seorang ah ni, seorang bawa grad untuk pergi belajar di Singapura, untuk buat satu perkara yang kita tak ada expertise kat Malaysia pada masa tu. Mungkin nak cerita pun orang tak faham sangat. Structured product saya panggil. Dengar ke? Bawa dengar lah. Ini nama dia satu produk yang mekanik dia agak sukar. Kat Malaysia pun tak ramai orang yang boleh buat. Orang syariah pun tak ramai yang faham. Yang boleh buat pun tak ramai orang boleh buat. Saya hantar dia untuk belajar kat Singapura. Dia punya mechanics of the structured product. Dia punya apa orang kata apa. Saya cuba campur sikit lah bahasa ni. Ada benda-benda yang saya tak tahu nak translate sebenarnya. Structured product ni tak terlibat bahasa Melayu apa. Bahasa Jawa tahu lah sikit. Bahasa Melayu saya tak tahu. Apa dia translation yang baik. Itu saya kekalkan dengan bahasa Inggeris tu lah. Maka hantarlah saya, kita ni tolonglah hantar dia pergi sana. Sebulan dia telefon, kata saya nak balik. Dia kata, kenapa nak balik? Dia kata dia orang sini tak tahu lah, gila ke tak siuman ke, saya tak tahu. Kenapa, saya kata? Saya pack bank barang saya pukul 9 nak balik. Dia kata, why so early? Are you sick? Pukul 9 malam pack barang,
dia tanya, eh, why are you so early? Are you sick? No, kenapa nak balik awal ni? Sakit ke? Pukul 9 malam. Pukul 9 malam, dia kata, kenapa nak balik awal ni? Sakit ke? Kalau sini pukul 5 tutup kedai ke? Belum tu dah tutup lah. Pukul 9 malam, dia kata, bukan tak begitu. Dia kata, everyday macam tu. Kemudian pagi esok nak mari pula, dia ingat kita ni robot. Saya kata, awal ni tak pergi gitu pula. Awak pun kahwin lagi pun, balik rumah nak buat apa, tengok langit je. Tengok langit, tengok siling, buat apa. Duduklah, buat kerja, belajar betul-betul. Setahun dua, dia dibayar double daripada apa yang dia dapat oleh kawan-kawan dia kat Malaysia. Triple, saya kata. Double dalam sing dollar. Double dalam sing dollar. Maksudnya kalau kawan-kawan dia dapat 3,000, dia dapat 6,000 sing dollar. Itu kes sikit lah tu kerja bank. Itu sikit lah kerja bank tu. Kira tak ada apa lah tu kerja bank tu. Jangan seronok tengok dapat banyak banyak balik pukul 9 tu. Nak tahu mana? Mana nak kata tengok tak teruknya kerjanya. Tak ada kan, balik lah. Maknanya nak mendidik kawan-kawan ni, adik-adik untuk benda tu bukan satu benda yang mudah. Okay. Kalau balik, nak balik kerja pukul 5, nak duduk atas kursi sedap-sedap, tak payahlah kerja bank tadi. Prof. Azidan sebut tadi nak kembangkan orang-orang apa ni, pun belajar agama, dan saya akan sentuh sikit sebanyak. Tetapi semuanya itu memerlukan kepada kesabaran. Okay. Adik-adik yang saya muliakan, saya akan cuba cakap sikit, kemudian kalau boleh saya akan bincang lah, sembang sikit. Adik-adik nak tanya apa-apa berkenaan dengan perbankan Islam, kewangan Islam, nak bincang lagi, nak tanya-tanya soalan yang mudah-mudah ke, flat-flat ke, tanyalah. Kalau boleh jawab, saya tak ada jawab. Saya jawab, kalau tak ada jawab pun saya jawab juga. Hari ini dunia melihatkan suatu sistem kewangan yang semakin runtuh. Tadi Prof. Azidan sebut, krisis kewangan yang bermula dengan 200,000 USD, itu hanya trigger point. Selepas dia berkembang, US sudah menjadi negara yang terlalu penuh dengan hutang. CDS sahaja di US, CDS credit default swap, apa dia tu, macam kemudian portfolio kepada CDS sahaja, defaulted CDS dia panggil, tidak kurang daripada 33 trilion USD. 33 trilion USD. Kita punya bajet 265 bilion. Ni 33 trilion. Itu yang defaulted. Yang defaulted ni yang mungkin bayar. Yang tak mungkin, yang tak report, kita tak tahu banyak mana. Itulah yang berlaku kepada US pada masa tersebut, sehingga menyebabkan US collapse. Dan untuk recover, US memerlukan lebih banyak. Silap saya bulan, mungkin tak recover dah dari saya bulan. The only reason why US remain float is because the floating of USD. Sorry, cakap mati pula. Sebabnya hanya menyebabkan US ini masih hidup adalah kerana USD adalah merupakan mata wang yang digunakan internationally. Kita, kalau kita kata dalam bahasa Inggeris, kita panggil because of the floating of USD. Orang faham lah tu. Maksudnya digunakan sebagai USD ni sebagai mata wang dunia. Itu sahajalah menyebabkan supply and demand kepada USD tu tak hilang. Kalau tidak, mungkin dah lama dah yang makin dah tak ada dah. Inilah kegagalan sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi barat yang telah membawa kemusnahan kepada manusia. Lalu orang mula mencari apakah alternatif yang ada dalam dunia sekarang. Dan salah satu alternatif yang difikirkan adalah kewangan Islam. Salah satu alternatif yang ditimbulkan adalah kewangan Islam. Hari ini ramai orang belajar tentang kewangan Islam. Dan ramai orang cuba melihat di manakah sisi baiknya kewangan Islam dan di manakah kewangan Islam ni boleh memberi benefit kepada mereka. Tahun 2006 kita buat sukuk kepada kerajaan Jerman, Saxony and Hot sukuk. Sekarang ni kita tengah working dengan kerajaan South Africa untuk buat sukuk yang pertama di South Africa. Tengah dalam discussion untuk buat sukuk di South Korea. Pernah pergi ke US untuk explore sukuk, tapi tak boleh buat sebab masalah-masalah dia lain lah. Bukan masalah kita, masalah dia. Sebenarnya orang melihat di UK sekarang ni pun tengah bincang macam mana untuk nak buat sukuk pertama di UK. Dan di negara-negara lain juga orang sudah berbicara tentang bagaimanakah untuk melihat ekonomi Islam sebagai suatu sistem yang boleh membantu menyetabilkan, itulah kata-kata tu.
to stabilize bahasa Inggerisnya. Untuk menstabilkan menyita bangsa. Untuk menstabilkan ekonomi yang pada ada pada hari ini. Dan orang masih terus mencari dan mencari. Dan sistem kewangan Islam ini merupakan suatu sistem yang dijangka akan menjadi suatu sistem yang bukan lagi alternatif, tapi akan menjadi, kita namakan sebagai bahasa Inggerisnya, mainstream finance. Finance yang menjadi suatu mainstream, apa mainstream? Utama. Yang asasi, yang apa, yang asasi lah sebenarnya, bukan ya? Yang menjadi suatu finance yang berbentuk asasi. Orang akan pergi ke situ untuk mencari kebaikan finance dan sebagainya. Dalam keadaan sekarang begitu, itu isu yang diletakkan oleh Prof. Halidan pada kita tadi. Apakah kita dalam berhadapan dengan suasana begitu? Dengan tenaga yang ada ni, laratkah kita untuk menanggungnya? Laratkah kita untuk menampung keperluan-keperluan tersebut? Saya bincang sikit lagi. Apakah ekonomi Islam? Siapa nak jawab? Apakah ekonomi Islam? Tengok-tengok orang sini macam UIA ke, Lightspeed ke, macam UM ke, kan? Apa ekonomi Islam? Ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan syariat dan tidak mempunyai unsur-unsur yang bertentangan dengan syarak. Itu adalah ekonomi Islam. Dan ekonomi Islam ni bukan satu benda yang hanya kita faham perbankan. Orang nampak ekonomi Islam ni apa? Bank Islam, bank muamalat, bank rakyat saya mesti pilih, bank-bank itu saja. Itu merupakan salah satu unit di antara satu sistem Islam yang besar. Kalau saya boleh bahagikan, saya tak tahu, saya tak prepare slide apa pun. Pakai ni je, ada yang ni sikit. Ada tiga perkataan kat sini. Ekonomi Islam ini, kalau kita nak bahagikan, yang pertama adalah sistem pembankan. Sistem pembankan itu adalah salah satu juzuk di antara ekonomi Islam. Maknanya kalau kita menganggap ekonomi Islam ni bukan Islam, maka seolah-olah kita anggap solat tu lah Islam. Tak betul kan? Macam tu jugalah. Macam tu jugalah. Kalau kita kata Islam ni satu agama yang syamil, ya tanah walu mana makul mana zahir jami'an kata sana mana, maka kewangan Islam juga bukan hanya sekadar perbankan Islam. Itu hanya satu juzuk di antara juzuk-juzuk. Itu yang pertama. Yang kedua ialah sistem takaful Islam. Sistem takaful Islam itu juga adalah salah sistem kewangan Islam. Yang ketiga, pasaran modal Islam, ataupun dalam bahasa apa ni, dalam bahasa Arab kita panggil suqun naqd. Suqun naqd atau bahasa putih kita kata money market. Yang keempat, capital market, atau bahasa Arab kita suq awraq maliyah. Suq awraq maliyah atau bahasa putih kita panggil capital market. Bahasa Melayu kita panggil, kita panggil pasaran modal Islam. Jangan-jangan guna Islam Melayu ni jadi tak orang nak ramai sikit perkataan. Kata orang Pinang jadi cakap Pinang sikit dia cakap Melayu ni. Yang kelima adalah non-financial institution. Institusi-institusi yang bukan berbentuk kewangan ataupun yang berbentuk financial. Umpamanya apa? Zakat, wakaf. Itu semua juga termasuk dalam sistem ekonomi Islam yang kita sebenarnya kurang bagi perhatian. Sedangkan untuk mendapatkan kejayaan sistem ekonomi Islam ini, itu di antara perkara yang perlu dilihat juga. Hari ini tuan-tuan, adik-adik yang saya muliakan, puan-puan, adik-adik yang saya muliakan, kewangan, sistem kewangan Islam di Malaysia ini berkembang terlalu luas. Sebagai contohnya, perbankan Islam itu tak tahu kira lah, produk-produk dia pun kita mengenai tak pernah faham dah. Orang tak faham lah kan, segala macam-macam GPI lah. GPI ni untuk budak-budak, Maybank punya produk untuk budak-budak kecil, budak-budak lah, dan sebagainya. Dalam capital market tu sendiri, yang kita faham capital market ni terbahagi kepada tiga lah kan. Apa dia? Yang kita kata capital market ini yang kita masukkan dengan pasaran modal, sorry, yang kita masukkan dengan saham. Orang kata main saham, main saham, main saham tu kan, eh? Kenapa kita mendengar dalam TV kata pasaran modal ditutup lega hari ini. Kita pun alhamdulillah. Kita tak tahu lega tu maksudnya rugi. Kita pun alhamdulillah tutup lega-lega rasanya. Lega tu maksudnya orang tak berniaga. Bila orang tak berniaga rugilah.
Kita pun kata lega, lega, alhamdulillah. Selamat aku pasaran modal hari ni. Hanya banyak rugi. Orang tak berniaga. Pasaran saham. Itu yang pertama. Yang kedua, pasaran sukuk. Sukuk. Yang Prof. Haji Dan sebut sukuk-sukuk tadi. Yang ketiga, pasaran derivatives. Saya tak tahu nak tanya apa yang mengenai derivatives panggil apa Allah Allah. Pasaran derivatives. Ini tiga yang besar. Dalam tu bermacam makna ada yang kat luar tu. Umpamanya unit trust. Tak pakai unit trust kan? Eh? Pernah dengar nama exchange traded fund? Pernah dengar nama Islamic Real Estate Investment Trust? Pernah dengar nama Islamic Hedge Fund? Pernah dengar nama orang sebut Islamic Structured Products? Pernah dengar orang nama Islamic Alternative Fund? Pernah dengar? Itu baru sikit baru sebut. Saya nak beri takut je. Itu di antara perkara-perkara yang ada pada hari ini. Umpamanya sekarang ni kita tengah buat Gold Exchange Traded Fund. Macam mana gold ni boleh diniagakan di pasaran saham. Sedangkan dia merupakan amwal ribawiyah. Yang kalau kita jual beli, kena ada spot transaction. Kamu tak? Illa ha'ar biha'in yadam yadin. Faman zada awistazara faqad arba. Al-akhif wal-mu'ati fihi sawa'. Kata Nabi SAW kan? Kena berlaku dalam bentuk azimah kan? Kata azimah kan? Ini jodoh lah. Allah kata melainkan pertukaran tersebut berlaku ha'an biha'in dalam bentuk spot transaction ataupun pertukaran yang membentuk mubasyarah. Siapa yang apa ni kalau beza maka jual belilah ikut kamu suka kan. Fa idhar fa ajal sam fa bi muqaim macam itu bila kena yang biasa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena spot transaction. Macam mana nak jual di pasaran saham spot transaction sedangkan pasaran saham kesemuanya berdasarkan kepada T plus 3. Saya yakin siapa pun tak faham saya cakap apa ni. Betul tak? Setuju tak? Takutnya orang cakap pun tak faham tak? Pasal itu benda-benda yang kecil-kecil saja yang ni. Sukuk. Sekarang ni macam-macam sukuk kita ada. Kita yang dua bulan lepas saya buat satu sukuk ni namakan perpecul sukuk yang pasal tak sukuk emas tu. Tak ikut mengambil confirm. Perpecul sukuk dia panggil. Pertama yang dibuat di dunia, perpecul sukuk. Tak pernah orang buat kat mana-mana kat dunia ni. Sampai pun orang telefon tanya, Dr. Hasan ajar kejap nampak macam mana? Saya kata saya tak ajar over the phone benda gini ni. Sebabnya bukan kedekut ilmu. Kalau ajar-ajar pun dol lu adol. Sebab orang tak akan fahamnya. Orang tak akan fahamnya. Kau cerita pun boleh cerita seronok-seronok je. Duduk tu cerita pakai papan hitam, papan putih tu pun ada seorang, ada tiga orang je. Faham. Apa yang faham? Cakap mana faham lah. Nak kata tak boleh beginya kan. Tapi kena belajar. Kena belajar. Hari ni kita boleh belajar di mana-mana dan kita boleh dapat ilmu macam-macam. Macam-macam. Percayalah sakat saya, apa yang adik-adik belajar kat sini masuk dalam real market, mungkin boleh pakai 40%, 50%. Yang lain tu hanya bukan tak suka, bukan dia kata apa ni, jangan baca buku dah. Dr. Aznan kata 50-50% saja. Bukan maksud saya begitu, tapi maknanya semuanya akan datang dalam bentuk experience. Baru kita boleh faham. Baru kita dapat benda tu. Pasaran modal Islam di Malaysia cukup besar. Cukup besar. Dengan keadaan segala infrastruktur yang dibuat oleh apa, Securities Commission dan sebagainya. Belum bincang lagi derivatif yang lebih payah-payah lagi. Equity link note, bully. Macam mana nak buat ilin, macam mana nak buat silly. Semua benda yang kalau cerita orang dia gila. Tapi benda-benda ni semua benda-benda yang datang dalam bentuk yang apa, kita kena belajar. Saya sengaja sebutkan yang black-black ni bukan apa, supaya siapa-siapa yang berasa pandai kat sini jangan berasa pandai sangat. Supaya dia balik, dia masih ada perasaan untuk terus belajar. Supaya dia masih ada perasaan untuk terus belajar. Banyak benda lagi yang adik-adik ni belajar. Saya akan bincang lagi apa kajabaran kepada orang macam kita yang belajar ekonomi Islam dan juga orang lain juga yang nak faham tentang ekonomi Islam dan sebagainya. Ini adalah suasana ekonomi Islam di Malaysia. Cukup pesat berkembang. Cukup pesat. Sekarang ni bank Islam bukan hanya sekadar orang Islam. Orang bukan Islam pun nak buat bank Islam. Hong Leong Islamic Bank. Nama dia Hong Leong Islamic Bank.
Saya kata kena tambah belakang satu lagi, Amrullah. Baru boleh buat Islamic Bank. Hong Leong Amrullah Islamic Bank. Ini tak masuk Islam, macam mana nak buat Islam? Contoh lah kan, buat lawak lah kan. Awak percaya tak? Orang yang mengambil pembangkan Islam bukan sekadar orang Islam. Orang bukan Islam pun banyak. Orang bukan Islam pun banyak. Sebab apa? Sebab dia merasakan lebih selesa dengan pembangkan Islam. Lebih selesa dengan pembangkan Islam. Macam mana kita nak nak menangani perkara ini kepada suasana yang berlaku? Sejauh manakah kita boleh jadikan bahawasanya masuknya mereka dalam pembangkan Islam kita sambut sebagai salah satu metod dakwah yang sebenar? Macam mana kita nak buat supaya dia boleh masuk Islam dengan cara mula-mula ambil pembangkan Islam dulu? Tapi kalau kita gagal menampung dia, macam mana benda itu boleh berlaku? Jangan tengok ekonomi Islam ni duit saja. Yelah, nama berekonomi memang dah kena mula dengan duit. Kalau kata, janganlah tengok ekonomi Islam pasal dengan duit, tengoklah bagian solat. Kita menipalah, macam mana ekonomi Islam nak tengok buat solat? Directly memang buat duit. Tapi jangan kita stop kat situ saja. Ekonomi Islam ni suatu perkara yang sepatutnya menjadi contoh atau menjadi pintu untuk mengajak orang masuk Islam. Ramai kawan-kawan yang orang kafir masuk Islam kerana dia kerja di bank Islam. Ada seorang nama Arun Kandasamy. Orang betul ni, orang betul kan, memang ilham orang betul lah. Masuk Islam. Ada seorang nama dia David jadi Daud. Dua orang nama David jadi Daud. Seorang duduk di Bahrain, seorang duduk kat Malaysia. Orang bukan Islam, masuk Islam. Berapa ramai orang yang asalnya tak pakai tudung, akhirnya pakai tudung, perempuan. Yelah, lelaki tak pakai lah. Pakai tudung. Okay, pernah satu orang hamba Allah tu, CEO satu bank lah, tak sebut mana-mana kan. Sekarang dia berhenti dah hari tu. Saya lama buat kerja dengan dia. Saya satu apa tak cakap dengan dia. Saya cuma cerita tentang bagaimana sepatutnya bila mana seorang ni ikut ekonomi Islam, dia patut ikut Islam dalam segala hal. Tak cakap apa, tak cakap pun kata, awak lang tak pakai tudung, tak ada. Tak sebut langsung. Cuma kita gambarkan pada dia lebih molek lagi kalau orang yang melaksanakan ekonomi Islam ni, dia amal Islam dan sempurna, sempurna, sempurna. Tu hari dia telefon, dia kata, dok, saya nak pakai tudung. Saya kata, saya diam, saya tak kata apa. Saya kata, what is your opinion? Saya kata, kenapa tanya opinion saya? Pakai tudung ni bukan saya yang perlu kata boleh tak boleh. Tuhan yang boleh kata boleh tak boleh. Saya tak ada opinion, saya kata. Kalau tanya saya, memang saya tak ada opinion. Siapa saya untuk bagi opinion yang hak tu adalah hak? Hak Tuhan. So, kena pakai lah. Tu you suka lah pakai. Bukan masalah saya suka tak suka. You kena pakai. Saya suka ke tak suka ke tak ada meaning pun di sini. Kena pakai. Dia pakai. Dia tag saya gambar dia SMS. Dia pun padam tu lah. Sebab rumah tengok susah orang ni. Tengok si dalu itu tu padam tu lah. Takut juga kan. Nanti dia kata, oh dah minum gambar pula. Susah juga kan. Wow, elah. Rumah saya pun kenal dia. Dia pernah datang rumah. Oh, rumah pun kenal dia. Tak masalah. Saya tak tahu lah. Saya tanya rumah saya. Pernah cakap apa ke pasal tu? Tak ada. Tak ada cakap apa-apa. Mana? Dakwah ni Allah buka pintu hidayah kepada orang dalam pelbagai bentuk. Di antaranya adalah sudut-sudut ekonomi yang kita kena perjuangkan. Saya bukan nak cakap soal itu. Soalan saya hari ini adalah, apakah cabaran-cabaran untuk memartabatkan ekonomi Islam masa kini, terutamanya di Malaysia. Tu cakap jauh-jauh sangatlah kan, eh? Cakap macam mana memartabatkan ekonomi Islam di US, tak payahlah. Itu jauh sangat daripada kita punya capaian kita. Walaupun ke situ tempatnya. Pernah masa tahun bila saya pergi ke New York. Masa tu ada Washington. Dijemput oleh kerajaan US untuk cuba tengok tiga perkara. Saya dibawa masuk ke White House. Masa tu saya bawa dengan, bukan masuk dalam, ada tempat-tempat tak boleh lah tengok. Tempat-tempat yang boleh tengok lah. Dia ada tempat-tempat tak boleh masuk pun. Kan? Masa saya nak masuk tu, saya kata pada seorang yang bawa, yang seorang Arab dengan saya, dia kata, one day we will come here. One day we will come here. So dia kata, wow, your ambition is too far. Your ambition is too far. So saya kata kat dia, you don't study sirah. If you study sirah, you don't say that what I say is too far. Ingat tak kisah Surakah dengan Nabi? Ingat tak? Orang Jordan ni mesti pandai ya. Ingat tak ketika mana dia Rasulullah nak berhijrah ke Madinah? Kan Surakah kejar Nabi kan? Kali pertama kaki kuda dia jatuh dalam lubang, kedua, ketiga,
Sehingga kan kali tiga Nabi panggil Suraqah. Nabi kata kepada Suraqah, "Kaifa bika ya Suraqah idza labista suwaray Kisra?" Bagaimana Suraqah satu hari nanti, ni Suraqah pula Suraqah, satu hari nanti kamu akan pakai gelang Kisra. Jadi Suraqah ni tak pernah terfikir Kisra, Kisra mana ni? Kisra Qasrul Abyad, Kisra Istana Putih ke? Sebab tak pernah terbayang ni Muhammad ni duk kena kejar ni. Kan? Duk kena kejar ni orang kafir ni, duk banyak nak kawan Parsi. Kalau kita pada hari ni macam macam US lah. Orang duk kejar dia lari dengan seorang kawan je pun ni. Lindur dalam gua tapi nampak vision ke main nak tawar Parsi. Tapi ke Suraqah pun tak terfikir. Kisra mana ni? Kisra Qasrul Abyad. Rasulullah kata enam, Kisra Qasrul Abyad. Nabi mati, Nabi tawar tak Kisra Qasrul Abyad? Tak. Bila boleh dapat? Zaman Umar Al-Khattab. Sehingga kan Nabi SAW, Umar ketika mana masuk saja, dapat saja gelang-gelang Kisra ini, dia terfikir janji Nabi kepada Suraqah. Lalu dia panggil Suraqah suruh pakai. Sebab apa? Sebab Nabi dah janji dah. Dia tunaikan janji Nabi. Sehingga kan dia kata, "Bakhin, bakhin, a'uraibun yalbisu suwara Kisra." Sebab Suraqah ni dalam Arab, dalam golongan orang yang tak begitu popular, bani yang tak popular. A'uraibun yamliku suwara Kisra. Orang Arab yang tak ada dalam orang Uraibun ni, maksudnya tasghir kepada, sini orang banyak masalah, banyak ni takut juga. Tasghir kepada perkataan Arab kan, eh? A'uraibun yalbisu suwara Kisra. Seorang Arab yang tak ada, yang rendahlah dari segi tahap dia punya apa, kekabilahannya tu, memakai suara Kisra. Tu saya kata, one day we will come here. You are here already, no. One day we come here, Fatihan. Kita akan datang here untuk membuka tempat ini, insyaAllah. Bukan mungkin bukan zaman aku, tapi one day we definitely come here. Itu kita punya azam kita. Tapi nak realitinya, janganlah cakap macam mana kita nak mengislamkan ekonomi US. Tak payah kan? Dalam masa sekarang, kita Rasulullah tengok jauh, tapi pergi Madinah Rasulullah tak kata, "Okey, siap-siap kita serang Parsi." Tak ada. Tentang, eh? Apa Nabi buat? Kuatkan apa yang ada di Mekah ke Madinah dulu. Kuatkan para sahabat. Kuatkan kaedah surbah, kata Syed Kutub. Dan benda tu hanya berlaku, penawanan Kisra hanya berlaku ketika mana zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Tetapi itu vision Nabi. Kita kena ada vision tersebut juga. Jangan jadi lekeh orang belajar agama ni. Bukan sekadar vision umat, vision kita peribadi pun. Aku balik esok jadi ustaz mengajar kajian dua cukup lah. Alhamdulillah. InsyaAllah lah yang kajian dua tu lah yang akan mengubah dunia. Betul lah tu, tak kira lah kan. Tapi pergilah jauh sikit. Tak payahlah nak tunggu orang lain. Kenapa kita tak berusaha untuk mengubah benda yang boleh kita ubah? Betul tak kan? Nak tunggu orang buat apa, kita sendiri yang ubah. Cabaran-cabaran yang perlu ada. Apakah yang perlu kita lihat di Malaysia? Cabaran yang paling besar di Malaysia ialah, saya bagikan kepada dua. Cabaran dalam mempertabatkan ekonomi Islam di Malaysia terbagi kepada dua. Yang pertama cabaran dalaman, yang kedua cabaran luaran. Kita ambil cabaran dalaman dululah, yang lebih dekat dengan kita. Cabaran dalaman dulu. Cabaran kita yang paling besar sendiri, siapa dia? Diri kita. Kenapa orang belajar dalam agama ni terkenal dengan lemahnya? Saya juga belajar agama ni, yang kata, cakap banyak dia ni, dia tak tahu kita belajar agama. Saya mengambil PhD banyak agama, so jangan cakap banyak dengan saya. Ya, saya juga jiwai apa yang adik-adik jiwai. Tapi soalan saya, kenapa bila sebut agama ni orang yang tak proaktif, orang yang takut? Kenapa perlu jadi begitu? Kenapa bila orang belajar agama ni, kalau pergi mana pun dia akan last sekali? Tak payahlah, itu khuburi asar. Tak payahlah nak tunjuk diri sangat, itu orang suka. Itu kalau saya kat Pemik Al-Azizam, kalau saya sebut ni Prof Al-Azizam mesti gelapnya. Kita panggil khubur mikrofon. Khubur mikrofon. Kami lima orang ni, ada lima orang pantang dalam mikrofon. Dapat mikrofon saja, hang tunggu sampai aku bercakap. Kalau kau fikir tak pasal zaman saya dulu, kalau Islam ni setiap kali solat mesti ada tazkirah. Kalau bila lelaki lah perempuan saya tak tahu. Mesti ada tazkirah. Lepas tak kalau dapat lima orang ni, jenuhlah kami. Tiga kali menguap tak mau diri.
Dah tiga pilihan menguap. Menguap ni apa? Kemudian panggil menguap. Menguap kan? Tiga kali menguap tak berhenti lagi. Dapat kali mana orang ni, tiga empat kali menguap tak berhenti lagi. Dia boleh ceramah, dia tak kira walaupun seorang ada depan dia pun, dia berceramah macam 1,000 orang depan dia. Semangat dia tak pernah jatuh sikit pun. Walaupun yang depan ni mana orang, lepas main asal, orang nak pergi main budak kan. Dia duduk turun lah, paksa lah orang turun dengan ceramah dia. Dia ni lah, ya Allah, tak penting layu sungguh. Tapi siapa nak kata, dia terkata 5 yang dengan terkata 4. Kena dengar juga, walaupun dia kata, oi dia ni lah, kalau aku berani dengan pen dengan ni. Tak boleh nak kata apa lah, dia kata 5 yang terkata 4 kan. Kenapa kita bila kita jadi begitu, orang Islam ni jadi begitu sifat dia? Kenapa? Kenapa orang mengaji agama ni, kenapa itu sifat dia? Ubah. Saya bukan nak suruh adik-adik dan perempuan ni jadi seorang yang tak tahu malu. Bukan begitu maksud saya. Bukan pada lepas ni sekejap sini tak tahu, bukan begitu maksud saya. Tetapi dengan keadaban yang kita ada, menjadi seorang yang proaktif. Kena belajar banyak. Jangan malu bertanya. Sekarang ni alhamdulillah ada perkembangan lah sikit. Kawan-kawan kita. Betul kata Dr. Izzan, kata kami tak larat. Masa tak larat, Dr. cakap. Memang tak larat sangat. Tak larat sangat. Banyak kerja tak larat sangat. Sebab rumah saya kata, dah tak ada orang ni nak buat ke? Dah tak ada orang ni nak buat ke? Kata, aduh. Tapi bagi mereka buat, memang kita buat balik buat apa? Bagi mereka buat, kita kena buat balik. Macam tak buat apa-apa. Baik tak payah bagi terus. Contohnya saya bagi contoh lah kan. Satu masa tu saya nak buat satu benda yang agak biasa je pun, satu suku yang biasa saja. Pada saya lah, Allah Alam lah kan. Pada dia mungkin payah. Biasa je, suku ijarah. Suku ijarah ni suku yang paling simple lah. Dia antar suku yang cukup simple. Maknanya pejam mata boleh buat lah. Kalau orang pandai tak pandai, buka mata dua belah tak nampak juga. Tak payah mana lah. Kalau orang belajar bahagian-bahagian ni, orang kata itu di antara suku yang kita namakan sebagai common. Common structure kita panggil. Structure yang orang kata apa? Structure yang biasa. Okay, maknanya tak payah nak fikir pelik-pelik lah. Buka contoh-contoh yang ada, tukar kataan sana-sini lebih kurang sikit jadilah. Of course, kena banyak benda kena buat juga lah kan. Tapi tak susah mana lah, senang lah. Bagi kat dia, keluar-keluar ni suku ijarah ke, suku apa ni. Siapa jual ke siapa, orang tak tahu lah. Siapa beli, siapa. Siapa yang beli, siapa yang sewa. Saya kata, siapa yang beli, siapa yang sewa. Yang beli orang ni, yang sewa orang ni. Dia kalau jual ke hamba Allah tu, kemudian orang ni yang sewa. Boleh ke? Saya kata, macam mana nak boleh. Dia kalau nak sewa tu, mesti tuan barang tu baru boleh sewa. Ni jual kat A, C sewa kat B. Saya kata, macam mana barang tu daripada AP ke C? Kan? Macam mana pergi ke C? Saya kata, patutnya awak lah cerita kat saya macam mana pergi ke C. A, B jual ke A. Okay? Sepatutnya A yang sewa kepada B kan? Ni A, B jual ke A dulu. Okay, sepatutnya ikut saya cerita suku ijarah ni, sepatutnya bila B jual ke A, aset tu hak siapa? A. Siapa yang nak sewa kepada B? A lah kan? Tiba-tiba keluar-keluar, B jual aset tu ke A, C menyewakan kepada B. Dia kata, makcik ni faham ke? Tak faham ni. Dia kata, ni lah suku ijarah, dia kata. Saya kata, ni bukan ijarah ni. Ini suku jarah ni namanya. Yang C pergi sewa kat B tu, dia ambil mana aset tu? Aset tadi lah. Yelah, aset tadi saya tahu lah. Ustaz tak faham, tak ada kita pula. Maksud saya, C akan sewa kepada B. Saya kata, betul lah C sewa kepada B. Tapi B jual pada siapa? B jual pada A. Lepas tu yang sewa, C jual. C sewa pada B. Tak boleh faham ke? Dia kata. Saya kata, bukan saya tak boleh faham. Saya kata, sambil saya buat keluar, ambil tengok peta ni. Kata. Peta tu saya jual kat awak. Sekarang peta tu milik siapa? Milik awak kan? Tiba-tiba si, amba Allah kata contoh nama dia tak betul lah. Nama, tidak ada kena mana-mana si doktor, telah matilah kan. Tiba-tiba Azlan yang sewa kereta tu kat saya. Kereta tu pindah pada awak ke Azlan macam mana? Kan macam mana pindah kan? Kata awak cerita kat saya macam mana pindah. Tak, saya tak nak pindah kat siapa-siapa. Betul yang si nak sewa, yang Azlan nak sewa pada saya macam mana? Sebab tak nak belajar. Tak nak belajar. Nak senang. Nak senang. Itu kita tak nak. Itu cabaran yang besar pada orang kat sini. Orang yang belajar apa ni, kuliah apa tadi? Kuliah? Iqtisad Islami dan Masarih Islamiah. Lebih kurang lah, halal lah. Iqtisad Islami ke Masarih Islamiah ke?
satu benda yang cukup penting kena faham semua usul syarak. Usul fiqh kena very strong. Bukan strong, very strong. Usul fiqh kena kuat sungguh-sungguh. Kalau tidak, memang bagi fatwa sesat. Memang bagi fatwa sesat, confirm. Sebab dalam perbankan Islam ni, kalau kita masuk dalam bidang kepenasihatan syariah, syariah advisory, pasal yang putihnya kan, benda yang paling penting sekali apa dia? Syarak mesti mantap. Usul fiqh mesti mantap. Ini tidak main mudah buat keluar produk baru. Al-asru fil asya ibaha. Al-asru, letih dah dengan perkataan ibaha menyam. Yang orang lain dah, yang dah bagi dalil kata haram pun, dia duk ibaha ke sudah. Saya kata ni ibaha main kot mana ni. Letih lah kami dengan ibaha ni, kata. Orang dah kata haram 4-5 kali, dia duk ibaha, ibaha lagi. Contohlah kan, kita pun tak mahu orang macam tu. Ataupun dia ambil satu nasyarak tapi dia tak faham konteks dia. Ini bukan apply kepada kepada tesis saja, dalam segala hal. Satu benda yang cukup bahaya. Ulama-ulama kita kat Malaysia ada macam tu, bahaya sangat. Dia tak belajar usul fiqh, dia ambil satu dalil umum, patut perkataan dalam syarak. Sebagai contohnya, minta maaf lah, birrul walidain. Satu kalimah yang cukup besar, birrul walidain. Maka dia pun tatbik segala-galanya birrul walidain. Tak ada dah am khususnya, mutlak muqayyadnya, ta'i taksisnya, tak ada lagi dah, semua sama. Bila kita bagi usul fiqh saja, syekh, ini usul fiqh, ini nasyarak, yang mana nak pegang? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seolah-olah dua benda yang berbeza. Saya kata usul fiqh ni cara nak faham nasyarak. Benda-benda ni kena jelas. Usul fiqh kena kuat. Siapa-siapalah jadi ustaz pun lah. Janganlah balik-balik senang-senang jadi ustaz. Kalau tak reti nak bagi fatwa, duduk diam-diam. Tak maaf aku cakap kasar sikit. Sebab dia merosakkan orang lain. Dan kita pula terpaksa cover dia kemudian. Tapi kadang-kadang dia popular, kita tak popular. Orang Malaysia ni pula, dia bukan tengok pada ilmu, dia tengok popular, setuju tak? Popular bukan main keluar TV selalu, keluar radio selalu. Ni ustaz mana, cakap ni, mengaji mana ni. Ustaz ni keluar TV, dia tak minggu. Contoh, saya tak tahu siapa yang sudah faham. Jangan sudah faham, saya contoh dia. Ustaz ni tetap minggu keluar TV. Ustaz ni mana keluar TV? Dua tahun sekali pun keluar TV. Menunjukkan orang tak terima ilmu dia. Cuba pandai pula situ pula begini. Ya, ustaz ni tetap minggu keluar TV. Dia nak lawan ustaz ni pula. Sebab kita orang Malaysia ni, kita base kepada populariti, bukan kepada ilmu. Cumanya hanya orang yang tahu sahajalah yang boleh terima, yang faham. Kalau orang yang belajar betul-betul usul fatwa, dia boleh tengok. Orang yang bagi fatwa, kita kata ada rikakah di fatwa. Fatwa yang dia cara istidlal dia tak betul. Dia ambil nas betul dah. Dia takhrij nas dengan ragu. Memang bagus betul. Memang betul-betul takhrij nas. Tetapi bila dia tatbik, hahu bihu. Itu satu benda yang kena clear. Tambahan pula dalam bagi fatwa iktisad Islami ni. Kena jangan lupa, satu fatwa yang haram kita terkata halal, berjuta manusia yang akan mati besok letak sekolah kita. Kami main. Satu benda yang produk tu haram, kita kata halal. Maka orang pun beramal dengan fatwa kita tu. Mati besok kita, bila dia buat saja, Allah tanya orang tu, kenapa kau buat? Aku tak tahu, aku jahil. Dia ni penasihat syariah, dia yang kata halal. Itu hakikat yang berlaku nanti akhirat besok kalau kita tak betul-betul berhati-hati. Takut-takutlah, tapi kena buatlah kerja tu. Ataupun kita mengharamkan benda yang halal. Benda tu halal, tapi kita ni oleh kerana tak ada ilmu, tak berani nak kata halal, kata haram. Sedangkan benda tu halal. Juga kena jawab di akhirat besok. Bukan benda mudah. Kuatkan ilmu. Saya dengar cerita Ismail nak buat untuk apa ni, untuk talaki usul fiqh kan, kata dengar cerita. Pergi belajar. Usul fiqh ni jangan belajar baca sorang-sorang, tak boleh. Ini bukan cara nak belajar. Usul fiqh bukan ilmu untuk belajar sorang-sorang. Ilmu yang perlu talaki. Saya tak tahu, saya tak berminat untuk buat promosi apa, tapi nak cerita kena belajar. Cara kebetulan ada orang nak buat, ikutlah, jangan banyak sorang. Janganlah apa ni, oh dia bukan geng aku. Ilmu ni benda yang boleh ambil belah semua orang.
Dan orang kafir pun dikatakan al-hikmatu dalatul mu'min anna wajadaha fahuwa haqqun biha. Apatah lagi jika sekiranya kawan-kawan kita yang nak buat satu program ngaji yang ikut bagus. Usul fiqh ni kena belajar. Saya masih ingat dulu, kalau bukan untuk nak tunjuk kata saya banyak belajar, tidak. Dalam setiap aspek ilmu saya ada talaqi yang tersendiri. Usul fiqh habis satu buku talaqi kulit ke kulit. Nalul otor saya talaqi habis. Nalul otor orang fiqh tahu lah, kalau tak nalul otor mana berat lah. Habis talaqi. Setiap furuk ilmu tu mesti ada talaqi. Paling kurang pun kita ada basic yang kuat. Lepas tu kita nak kembang lagi tak apa. Ini duk baca macam nak apa kamu buat lawak. Kan bila dia baca apa ni, lalu sampai di bumi Mekah. Orang tua dulu kan, bumi dulu bi ba wa mim saja kan, tak ada ya kan. Lalu di bom Mekah. Anak murid kata Mekah kena bom sungguh, Mekah kena bom 3 kali. Hanya lalu di bumi Mekah kan, lalu di bom Mekah. Zaman Yazid nak lawan apa ni Abdullah bin Zubair, dia bom Mekah. Tak ada kena mengena dengan Yazid. Dengan bom. Hanya nak cerita buat haji, kena lalu di bumi Mekah. Ataupun orang cerita apa, orang kata berbekam kan? Eh? Bi Rabbikum. Berbekam. Kita tak belajar lah tu. Kes tu suka hati. Bi Rabbikum. Oh, hukumnya sunat sebab ada perkataan Bi Rabbikum. Benda-benda yang macam tu buat lawak lah kan. Tapi hakikatnya jangan sampai begitu. Masalahnya pula orang macam ni pula ialah bila mana dia tak boleh terima kalau kita cakap benda-benda yang tidak sesuai dengan kumpulan-kumpulan yang dia rasa selesa. Cukup bahaya. Cukup bahaya. Sebab syarak ni dia tak kira kumpulan. Siapa pun kena ikut syarak. Kena ikut syarak. Belajar-belajar betul-betul. Orang bagi iktisad, bahagian masyarakat Islamiah, kalau balik untuk fikir untuk jadi seorang yang alim berperbankan, kena kuat usul fiqh sekuat-kuatnya. Saya masih ingat masa tu guru saya dulu masa mengajar dia kata man hadzal islam al-ahkam wa qiyas faqad hadza usul. Siapa yang menguasai istilahul ahkam dan qiyas, dia telah menguasai usul fiqh. Sebab itu yang payahannya tu. Istilah ahkam yang susah. Susahnya segala mantuk mafhumnya, segala amqasnya, mutlak muqayyadnya. Oh, waktu yang ni pula. Nak baca senang, tapi bila nak buat tatbik tu tak jadi. Ataupun qiyas. Qiyas, nak faham ilahnya, nak faham tahqiqul munatnya, tartibul munatnya dan sebagainya. Ha, lain kali jadi punat, tak tahu apa-apa lah. Penat dah kita pun. Ha, kena belajar sungguh-sungguh. Itu cabaran yang pertama saya rasa penting sekali dalam konteks kita pada hari ini. Saya rasa banyak orang cakap lah, tapi saya nak ulang juga macam mana pun. Ilmu-ilmu yang menjadi ilmu-ilmu, kalau orang tua dulu dia kata ilmu-ilmu alat. Usul fiqh ni adalah di antara ilmu-ilmu tersebut. Belajar sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya tidak menjadi orang yang tak boleh. Yang balik, dapat 2-3 dalil, dia lanyak dalil tu je. Faham tak dia? Dia ngafal 2-3 hadis, hadis tu dia lanyak habis-habis. Pasal tak kadang-kadang minta maaf lah ustaz-ustaz kadang masuk drama TV tu. Dia punya hujah dia dengan dalil ni dihujahkannya tak sama pun. Tapi orang dah faham. Lepas tu dia banyak hadis sebut. Bukan nak kata apa lah. Kadang-kadang kan tengok TV, dia ni nak cerita apa hadis ni. Tak kena langsung dengan wujud dilalah dia. Tapi who cares? Orang pun tak faham. Yang penting sebut Arab. Sebut Arab, sebut makna hadis sikit. Mana orang Malaysia nak faham segala wajah di lalah, faham ke? Tak faham dia. Cerita pasal ni, sebutlah pasal hadiah-hadiah apa pun. Cerita pasal tentang produk-produk ni, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi tuan-tuan kena ingat, produk-produk ni tidak ada riba. Itu je ada makna. Tapi orang Malaysia nampak ada dah jahil dah, tapi orang yang belajar usul fiqh orang kata apa? Itu al-istidlal fi ghairi mahal, fi ghairi mahallihi. Kita belajar sungguh-sungguh. Saya tak bermaksud untuk nak kata saya pandai. Tidak, tidak. Ini untuk nasihat kepada saya dan juga kepada adik-adik. Ramai sangat kita ni sesuai dah untuk orang biasa. Tetapi untuk nak jadi, kita tak mau jadi ustaz biasa. Kita tak mau jadi ustaz biasa. Dan juga tak mau jadi ustaz luar biasa. Yang dia kata ustaz pelik luar biasa. Bukan maksud saya begitu. Tapi ustaz yang alim dan tahu menggunakan ilmu dia. Bila dia istilah,
Bila dia guna hujah, orang nampak, wow, memang dia ni ada ilmu. Bukan nak tunjuk ke orang ada ilmu, tidak. Tetapi nak, supaya apa? Supaya bila kita mengeluarkan pandangan, kita confident dengan pandangan kita. Confident. Sebab tu ulama-ulama dulu, bila mana dia keluar pandangan, dia berani sebut, qawli sahih yahtamilu khatak, wa qawlu khairi khatak yahtamilu sahih. Kenapa dia banyak kata begitu? Sebab dia memang istiqsah dia punya juhud untuk dapat kemenangan tersebut. Jadi dia kata, pandangan aku ni betul tapi mungkin salah. Pandangan orang lain salah tapi mungkin betul. Ini kalau kita, kita kata apa? Ikutlah orang apa? Yang lawak lagi tu pula, orang buat lawak kat Malaysia lah kan. Ustaz ni dia punya ustaz dua pandangan. Orang tanya, ustaz saya ada masalah, apa hukum ini? Ada dua pandangan. Satu kata boleh, satu kata tak boleh. Jadi orang ni memanglah ada dua pandangan, satu boleh, satu tak boleh lah. Yang mana nak ikut? Yang mana-mana pun ikut syarak, insya-Allah. Saya pernah jumpa ustaz macam tu, saya kata, Syekh, kalau hang nak bagi kalian nak bagi cakap macam tu, makna boleh. Payah ke cakap itu kan? Orang tanya apa benda pun, ada dua pandangan. Satu kata boleh, satu kata tak boleh. Orang tanya ikut mana? Mana-mana pun boleh jadi, ikut syarak. Tak payahlah main jodoh belajar agama. Sebab apa? Sebab semua orang boleh bagi pandangan macam tu. Cakap depan mak saya pun kata, perintahan saya cakap tu makna betul cakap. Tak payah mengaji tu teruk kata, makna betul cakap. Tiga dua pandangan, saya dua pandangan. Senang lah cakap dua pandangan, siapa boleh cakap. Tapi pandangan apa? Itu kena buka buku lama sikit lah. Dah memang betul lah tu, betul tak nafi lah tu. Itu cabaran saya pada saya yang pernah yang paling besar sekali kepada dalam konteks kita, dalam konteks kita. Macam mana nak menyiapkan diri adik-adik supaya bila balik nanti Ali pun taklah kita nak mula berkosong. Tolonglah jangan sampai-sampai suara tengkuk, tolong Ustaz, saya nak belajar. Ha, nak belajar. Belajar apa? Pernah ada tiga orang macam tu. Bukan takap, yang balik Jordan pun ada, yang balik pada Mesir pun ada, yang balik negara-negara lain pun ada, yang ada Malaysia pun ada. Ustaz, tolong ajar saya boleh? So, Ustaz cakap, orang macam kami ni tak ada masa yang banyak. Kalau itu orang nak follow je memang tak ada lah. Kecuali jika naik awal tepang duduk kat sayap, itu cerita lain lah. Tak larat, kita tak larat. Jadi kita nak orang cepat pick up sikit. Kita cerita satu benda, dia boleh pick up yang lain. Taklah bila kita kata A, dia pun stop kat A. B, B. C, C. D, A balik. Ah. Dah sampai ke D, dia tak boleh pergi dah. Pertama dia, eh, ustaz, sekali lagi, ustaz, sekali lagi. Ah, kata lebih. Tak lah. Kalau benda produk biasa, kalau produk yang payah-payah sangat tak apa, tapi kalau produk biasa-biasa pun tak boleh, letih kita. Ini cabaran yang paling besar. Macam mana kita nak tunjuk pada orang tentang Islam yang mampu untuk menampung segala-galanya kalau kita tak boleh menampung daripada, kalau bahasa-bahasa moden dia panggil human resources. Human resources. Itu adalah human resources. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cabaran luaran. Orang pernah orang tanya tak? Kita nak buat ekonomi Islam kat Malaysia ni 100% ke Islam? Orang tanya tak? Kadang-kadang orang memang nak tanya tak? Orang nak tanya ni dua soalan. Kadang-kadang nak tanya nak tahu, kadang-kadang nak tanya mana nak sapu. Dia main dah hari ni. Aku lama dah tunggu dia ni. Memang aku lama tunggu. Aku dengar dia cakap macam-macam. Aku tunggu masa hari ni. Aku purposely ponting hari ni. Apa benda tak kisahlah hari ni. Yang penting aku mai aku tanya soalan ni. Soalan ni memang soalan killnya. Killnya soalan. Memang mauknya dia ni. Tanyalah soalan-soalan tu pun tak apa lah. Mau lah. Kalau mau besok saya ambil back balik terus. Negara Islam, orang kata Malaysia bukan negara Islam. Saya tak bincang aspek tu. Itu aspek yang lain. Cumanya pengamalan ekonomi Islam di Malaysia ni dengan adanya perbankan Islam ini, adakah 100% Islam? Macam mana? Apakah konteks tersebut untuk kita katakan cabaran melaksanakan ekonomi Islam di Malaysia? Kalaulah adik-adik semua dibenarkan untuk bermimpi tentang ekonomi di Malaysia, apakah mimpi adik-adik? Yang kata, aku nak bangalo 2 biji, kereta 4 biji. Itu tak apalah, mimpi lah kan. Itu hak masing-masing lah kan. Kalau Allah bagi rezeki, apa salahnya? Isteri 5 orang, 4 orang, contoh lah kan. Tak kisahlah, itu masing-masing lah. Niat masing-masing lah kan. Itu pula pula masing-masing. Puan ni cakap, kamu kajudah je lah. Pada pisah tak mahu ni pun. Itu pula. Tapi pada
sebagai seorang pejuang Islam, sebagai seorang da'i. Ini semua kena jadi da'i ni, eh. Tak kira macam medik ke apa ni, eh. Kat sini balik kena jadi da'i lah. Tak boleh dah, tak ada excuse lah. Boleh bahasa Arab, anak intel cukup lah. Anak intel kutub kita tu, kaya pandai tu. Kena jadi da'i lah balik kena. Dengan siapa tu soal lain, tapi kena jadi da'i dah. Wajib jadi da'i dah. Wajib jadi da'i. Wajib membawa dakwah kepada masyarakat. Wajib buat dakwah. Jadi doktor dengan cara doktor. Jadi ustaz dengan cara ustaz. Jadi CEO bank dengan cara CEO bank. InsyaAllah, kena doa macam tu. Tapi doa kena jadi doa dah macam mana. Wajib dah. Nak masuk grup mana ke, kumpulan mana ke, itu bincang lain. Tapi wajib sampai dakwah. Wajib buat dakwah macam mana. Tak ada excuse dah. Kalau dari segi ekonomi Islam, apakah mimpi dia ni? Kalau tanya saya, mimpi saya satu saja. Saya boleh membantu untuk menjadikan ekonomi Malaysia 100% Islam. Bukan lagi dia perbankan Islam sebagai alternatif. Bukan lagi window, bukan lagi pintu. Kepala Jidah sebut tadi kan, apa ni, window, Islamic window, kita kata dalam bahasa Inggeris, sistem pembankan tanpa faedah. Bukan lagi window lagi dah, nak. Tak ada window, tak ada semua, di situ rumah tu dia ya. Itu kita nak. Tapi nak bergerak ke arah itu, kita kena bergerak dengan bentuk yang, cara yang betul. Tersilap langkah, kita akan membawa ajalatul dakwah ini mungkin 10 atau 20 tahun ke belakang. Bukan sekadar segi ekonomi saja, benda-benda lain sekalipun. Perlu hati-hati. Taktik yang dakik, kata Hassan al-Banna, untuk pastikan bahawa bila kita ke depan membawa dakwah ini, kita tidak akan membawa dakwah ini ke belakang 20 tahun. Hanya kerana kesilapan taktik yang kita buat. Kena clear betul-betul. Husnul intihak min husnil. Husnul intihak min husni al-ibtida. Nak akhir baik, mula dengan baik. Nak kena jaga sepanjang jalan tu, nak kena pastikan manhaj kita ni betul ikut syarak, ikut mana-mana manhaj dakwah Nabi SAW untuk sampai ke situ. Dream saya, harapan saya, bukan harapan yang balik tidur malam tidur ni, kerja siang malam bagi petang ni. Kalau Hadidah tengok rambut hitam elok lagi, rambut saya beruban teruk sangat dah. Teruk sangat dah beruban. Bukan sebab saya kata saya tak handsome juga lah kan. Tapi maknanya macam-macam. Kita tanya orang rumah saya, setiap malam tidur pukul apa? Tanya. Kalau balik nanti. Macam mak anak saya, anak saya ada tak? Kalau saya balik rumah pukul 5 tu, dia tanya, eh, awal je balik. Demam ke? Ada kerja lain ke? Ambil kerja sekali. Saya pukul 10 kalau tak boleh tak kalau kerja lagi, anak saya kata, eh, Abi tak kerja. Nak pergi kerja ni. Eh, korang tak marah? Nak kata terpaksa bawa beban yang banyak. Nak minta tolong ni, janganlah sampai 20-10 tahun lagi macam ni juga. Tak larat dah. Nak kena orang lain ganti dah ni. Nak kena orang lain ambil dah beban. Kita nak tengok Islam berkembang di membiak di Malaysia. Soalannya ialah, soalan yang kita letakkan ialah, bagaimana? Di Malaysia pada hari ini, perbankan Islam, dia panggil aset perbankan Islam, lebih kurang 23-24%. Ada orang iktisad Islami dengan Mansarah Islamiah, kan? Dia panggil iktisad kulli dengan iktisad juz'i. Micro and macro economy. Bila kita bincang macro economy, dia bagi kepada dua. Itu kita namakan monetary policy and fiscal policy. Hello, boleh? Boleh, ya? Monetary policy and fiscal policy. Monetary policy adalah benda yang dikontrol oleh bank negara. Fiscal policy adalah perkara yang dikontrol oleh kementerian. Kementerian Kewangan dan juga Kabinet. Fiscal policy and monetary policy. Dan kedua itu saling berkaitan. Kita hanya ada sekarang ni aset perbankan Islam dalam 23-24. Saya tak pasti yang the latter, wallahualam. 23-24 lah lebih kurang. Takapun lagi kurang juga. Capital market kita agak lebih ke depan sikit, lebih jauh sikit. Tapi perbankan Islam dalam 23-24. Dalam suasana sekarang, ada orang kata, kita nak tukar ekonomi Islam 100% kepada Malaysia. Kepada Islam di Malaysia. Saya nak kata orang tu mimpi pun satu. Kedua, saya rasa orang tu mamai. Negara kita ni negara demokrasi. Betul tak? Setuju? Kalau kita ada 23 orang dengan ada 67 orang, kalau masuk mengi agak-agak sapam lah. Kalau kata 23, saya tak nasihatkan ambil beg balik. Mereka kira pun tak kerti, susah saya cakap. Okay? 67% yang akan. Sebab itulah sampai masa sekarang, monetary policy masih lagi di run secara konvensional.
skala rate band dan sebagainya masih lagi diran based on OPR, berdasarkan kepada OPR. Dan semua kandungan-kandungan mekanik of the OPR masih lagi sebahagiannya berdasarkan kepada interest rate. Kenapa? Kerana itulah yang rule the country for the time being. Tapi kita perlu ubah. Oleh kerana itulah cabaran kita macam mana untuk mengubah benda tersebut, menjedarkan masyarakat supaya asset banking ini boleh ke depan lagi, jauh lagi. Ruangan Islam ini ke depan. Institusi-institusi yang lain, zakat dengan wakaf. Saya nak mati 2 minit ke boleh? 5 minit ya? Boleh? Maghrib? Ha? 5 minit lagi? 55. Oh ya ke? Sekali dengan soalan ya? Soalan lain? Oh ya ke? Ya kan, mati dah. Okay. Dekat mana ni? Okay, sorry. Institusi-institusi yang lain, zakat, wakaf. Kalau tengok dalam internet kan, orang komen je sebab zakat ni kan, betul tak? Kata mana pergi duit zakat lah, saya terangin sangat orang macam ni suruh dia kerja sekali. Cuba cakap suruh siap. Dia tak tahu macam mana orang kerja zakat ni. Dia ingat senang. Saya penasihat zakat dan juga penasihat yayasan wakaf. Tahu macam mana kerja, tahu sangat macam mana orang buat kerja. Orang yang duduk kat luar ni, yang tulis khabar ni, masuk nak sangat lah. Saya boleh tulis. Saya mahu zakat dibahagikan sehingga tidak ada orang yang miskin. Oh, bersedapnya cakap. Okay. Mana duit zakat ni sehingga kau orang terpaksa pergi ke gereja? Oh, cewa. Satu benda yang cukup mudah kalau sekadar nak bercakap. Satu benda yang tak semudah yang orang sangka. Nak cerita banyak juga lah pasal benda tu. Nanti kadang orang kata nak bela orang zakat pula. Tapi hakikatnya mana nak bela pun. Sebab dia orang ni dah bekerja memang teruk. Tapi itulah sistem yang ada, yang kita kena ubah. Tapi kalau dengan kita duduk bising kat luar tu, tak boleh ubah apa pun. Hakikatnya tak akan ubah apa. Sebab itulah kapasiti yang dia ada. Baru ni kan orang mesin Datuk Ismi gaji dah RM5,000 kan, ingat tak? Tambah Haji punya CEO, kena ada dia kan? Kan orang bising kan RM5,000 kan? All in RM5,000. Banyak ke? Banyak lah RM5,000. Banyak kan? Yalah, jangan fikir orang punya beasiswa. Memanglah banyak. Banyaklah Ustaz. Saya dapat 500 dinar saja. Dia 85,000 sebulan tu. Tak banyak. Hakikatnya tak banyak. Dia ambil pay cut hakikatnya. Kalau dia masuk ke tempat lain, lagi banyak gaji dia. Ada bank kat Malaysia, dia punya CEO dia gaji 700,000 lebih sebulan. Ada 900,000 lebih sebulan. Tujuh kan? Betul juga dia ni, cerita sungguh. Gaji ni bukan yang rahsia. CEO punya gaji keluar dalam financial report every year. Orang yang saya ni boleh baca balance sheet tak? Mana baca balance sheet bank tak? Financial report balance sheet. Baca kan? Boleh semua orang tahu berapa dia dapat sebulan. Kira aja lah kau dah letak 8 juta setahun. Bagi 12, payah apa? Kan? Orang kata betul ke dia ni? Dia memang no maklumat ni, ini mesti rahsia. Tak rahsia, keluar dalam financial report every year, annual report. Kalau dia kata dia punya gaji, untuk gaji and remuneration 15 juta, maknanya apa? Sebulan dia dapat 1 juta lebih, betul tak? Itu tak payah sangat. Kita pakai calculator BlackBerry boleh kira lah harga kita. Contohnya ada yang dapat 900,000 lebih sebulan gaji. Makan apalah dia tu? Itu cerita lain lah. Dia makan emas kalau gaji RM6,000 sebulan. Ya Allah. Kadang-kadang kita ni, kita nak komen for the sake of comment. Nak komen juga macam mana pun. Dia tak betul pun nak komen juga. Itu juga pernah keluar sekali. Orang kata, tabung haji ada pelaburan dalam kaunter harap. Ya Allah. Orang yang gali fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jangan menghantar minum. Lepas tu bila orang tulis-tulis balik, malu pula pun, ya tak ada apa dah. Sebab dia tak mengaji, jadi dia tak tahu apa yang berlaku. Tanyalah orang yang mengaji ni, orang tahu benda nak cerita. Bila kita suruh tanya, kata kau tak tahu, kami orang politik kami tahu. Pula dah. Hanya itu bukan benda politik pun, ekonomi. Tanyalah orang yang mengaji bahagian tu. Orang tahu benda cerita sepedik-sepedik kenapa jadi macam tu. Dia bila kita cerita, kenapa tak cerita? Yang hantam lah sebab kapan tak tanya dulu apa. Tanya
Tanya dulu sebelum menentang soal khabar. Ini dah bagi soal khabar sengah mati pun tanya. Bila kita kata tak betul, ha, ini mesti sokong kerajaan pula dah. Satu benda yang kadang-kadang kita kena hati-hati. 85,000 tu sikit. Sikit sangat. 85,000 tu termasuk dengan remuneration, termasuk dengan imbuhan tu. 85,000. Kalau saya tak mau kerja tu. Termaaf. Tak berbaloi. Tak berbaloi. 85,000 tu sikit sangat. Gaji CEO bursa 120,000 lebih. Gaji sahaja. Tak masuk imbuhan. Tak masuk imbuhan eh. 120,000 lebih gaji basic. Hidup kan? Tak terjadi apa biasa lah. Mana biasa? Dan dia punya bonus mungkin dalam 3 juta, 4 juta. Dia tak masuk lagi dengan driver dia, bayar kereta dia, rumah dia. Campur-campur saya pula punya ini 150,000. Mungkin lah, saya tak tahulah kan. Kena tengok balik lah, sekarang ni tak tahu apa lah sekarang. Benda tu bukan kita boleh, dia ni tahu mana semua benda ni, kenal sungguhkan dengan orang ni. Tak payah kenal orang tu. Tiap-tiap tahun, segala badan-badan ini wajib mengeluarkan annual report. Sebab mereka ni ada listed company. Dan setiap kewangan mereka mesti audited. Baru boleh keluar. Tak payah pandai. Kena pandai lah sikit nak tengok macam mana kan. Tapi tak, bukanlah satu benda yang nak kena pergi ada spy pergi tanya berapa gaji kau ni. Tak ada. Benda tu benda yang ada dalam financial report. Boleh buka tengok. Dia keluar kat situ CEO, gaji dan imbuhan. Boleh tengok kat situ, bagi dia 12. Susah sangat ke? Tak payah mana. Itu adalah. Itu hakikat yang berlaku. Tak mahal mana. 85,000 tu sikit. Kepada orang yang bekerja financial. Tabung haji adalah financial. Tabung haji adalah financial. Ada orang yang bonus 12 bulan, 15 bulan. Saya ni government servant, gaji sebulan setengah pun. Gaji sebulan, bonus sebulan setengah. Sebulan setengah bonus. Orang bank kau dapat sebulan setengah tu balik nangis. Pasal apa? Tak perform. Itulah gaji dia. Itulah bonus dia, sorry. Mana dapat sebulan setengah? Dapat apa? Dapatlah 3 bulan. Tu dapat 3 bulan muka masam. Oh, orang dapat sebulan balik belanja Nabi ni. Contohlah kan, benda-benda ni. Cabaran yang kedua adalah bagaimana untuk kita mengelonjakkan lagi kewangan Islam di Malaysia. Dengan usaha kita. Jangan siapa-siapa balik pula menyusahkan lagi usaha tersebut. Buat pula kenyataan, perbankan Islam tidak Islami. Cikgu, senangnya cakap, la ilaha illallah. Bagusnya bagi perkataan. Tak bertanggungjawab. Pembangkang Islam tidak Islami. Senangnya cakap. Satu benda yang kena hati-hati. Kita nak bawa pembangkang Islam ni lebih jauh, lebih luas, lebih ke depan lagi. Supaya apa? Supaya suatu hari nanti kewangan Islam ini merupakan sesatunya kewangan yang diimplementasikan di Malaysia. Kalau orang ni berjual dalam bidang lain, bidang ni juga perlukan orang letakkan. Kalau tidak menang ke apa ke, jadi tiba-tiba, alamak. Macam mana? Tak apa, kita mulalah. Ekonomi ni bukan benda boleh main-main. Orang boleh diam kalau dia kenyang. Setuju? Tapi kalau lapar, dia tak diam. Kalau lapar, kita suruh dia semayang lekuk dari pun dia tak boleh. Dia akan keluar demo juga. Sebab apa? Perut dia panggil. Dia lapar. Ini lapar. Sebab tu kalau dalam Al-Muqaddimah dia bincang clear cut. Di antara sebab laku saurah adalah orang yang masyarakat rakyat yang tidak diberikan makanan dan tempat tinggal secukupnya. Benda yang bukan yang ekonomi. Satu benda yang perlu kepada kita punya kesungguhan untuk apa ni, untuk meningkatkan lagi tentang menguatkan lagi ekonomi Islam. Tuan-tuan dan adik-adik yang saya muliakan, ini di antara asas-asas yang perlu untuk kita lihat. Saya bagi dua saja cukuplah. Yang pertama, dalaman. Kita kena kuatkan diri kita, human resources. Adik-adik dalam pembangkan apa ni, dalam ekosistem Islam ni kena fikir dah apa yang dia nak buat sebenarnya. Begitu juga orang dalam fiqh usul. Saya bukan belajar ekosistem Islam ni, maksud saya dalam first degree ke, master ke, PhD ke, tak ada kena mengena dengan ekosistem Islam. Saya belajar usul fiqh dengan kawan fiqh. PhD saya pasal kawan fiqh. Tapi bila balik Malaysia, kena buat.
mula-mula tak nak juga. Taklah, aku pergi dengar mereka cakap orang putih. Saya ingat lagi masa mula masa meeting tu, saya balik. Adalah seorang kawan agak senior. Keluar kalau meeting tu, saya buat gini dia. Kenapa? Orang mendua dia orang sembah. Seorang cat tak cat lah, seorang float fit lah, mendak ingat, ambil ayak dia boleh float. Kan, air kan? Aku ingat ayak dia boleh float. Mungkin duit boleh float dia pun ni. Berdik kan, cerdik aku. Dia apa, aku tahu. Masa mula-mula. Masa mula belajar, ingat lagi. Kami masih ingat lagi. Keluar tu, kawan saya kata, balik pergi je. Orang lama lah, saya dah kawan baik. Kawan yang guru lah, guru saya. Dia belajar lah, saya kata. Nak mula kat mana eh? Allah, sikit kepala lah, kata. Nak mula kat mana eh? Saya kata, pergi cari buku lah kat library. Buku apa eh? Pandai-pandai nak hidup. Pandai-pandai cari buku lambat kat library tu. Cari lah, pick up lah satu. Saya pun search dalam internet nama buku yang orang selalu pakai. Saya tu dia juga kan. Maka keluarlah nama satu buku yang orang selalu pakai. Muhammad Taqi Usmani punya buku, Islamic Finance, Introduction to Islamic Finance. Saya kata, let me start with this book. Saya ingat ni, let me start with. Saya buka baca, bahasa dia okey baca ni. Tak ada usah sangat. Cuma saya raya lah, macam saya dalam 2-3 buat lah. Saya buat dekat luar negeri, Syed Taqi Usmani Hafizahullah daripada Pakistan. Apa ni, Chairman Board of IOF, saya komiti dalam tu. Apa, baca buku tu. Saya sana jumpa dia, saya kata, kau lah mula ajar aku di sini. Bila masa aku jumpa kau. Saya kata, kau punya buku aku mula belajar. Bahasa kau bagus. Cuma baca habis satu buku tu, okey nampak sikit lah. Mula faham lah, mula rabah tu macam mana buat kat banking, masyarakat tu macam mana buat kat banking, ijarah macam mana buat kat banking. Okey, masuk meeting dah boleh komen sikit lah. Dia pun kata, baik, laju juga dia ni. Ada idea baru. Boleh komen, boleh faham sikit lah sikit sebanyak. Belajar lagi. Sekarang ni kita ajar dia pula. Saksis-saksis, saya yang saksis sekarang. Kita nak bangun diri, tak nak beritahu adik-adik. Tak ada apa yang malang. Sekarang ni, dia orang akan bawa kereta macam ni. Nak macam mana eh? Saya kata, tak apa. Bagi saya satu hari. Balik rumah saya tahu lah. Kalau saya duduk atas katil tu, malam tu duduk. Sini, masuk ke sini, ini pun ni ada bau ke? Ada benda bau ke? Dia pun duduk sini. Anak saya duduk kat belahan kecil saya duduk. Dia pun sama-sama. Anak kecil saya mau 4 tahun. Habis duduk apa ni? Habis tengah fikir nak macam mana ni. Susah ke? 4 tahun kan? Dia 4 tahun. Senang je. Habis tu dah boleh dapat dah. Okey, fikir balik. Buat balik macam mana. Sebagainya. Kita buat macam-macam benda baru. So, perpecu suku tu benda yang cukup baru. Exchangeable suku. Semua benda pelik-pelik lah. Swap. Macam-macam benda. Semua boleh dibuat. Dengan kemampuan yang insyaAllah Allah bagi pada kita. Tapi kena rajin mengajar. Saya tidur pukul 2 pagi, 3 pagi masa belum belajar. Ingat ni. Orang bagi satu proposal suku. Saya akan mula start dengan Main Investment Bank. Lepas tu ASEAN Banker nama dia. Bagi satu suku. Saya kata, doktor, tolong verify. Ikut syarat ke tak ikut syarat? Kata, ya Allah. Nama benda ni banyak sangat ni, error ni. Nombor 5, 6, 7. Ni maksud apa eh? Tu dah menunjukkan cara-cara dia buat macam mana. Oh, ya ke? Okay. Saya nak suruh tengok buat apa ni eh? Nak suruh saya buat apa ni eh? Saya tengok tak ikut syarat, tak ikut syarat. Error je, ikut sama tengok cara apa. Bukan ada apa, error tak error kan eh? Anak panah kan. Anak panah je. Okey kot. Tapi tak apalah, saya baca dulu lah. Satu buku surat. Bukan tulis macam tulis karangan tu. Error je. Kena tengok tak flow dia kan eh. Kau ni ke kau ni. Dia betul macam ni, aku nak tengok apa ni. Allah. Macam ni, macam saya buat gini je ke? Haa, gitulah data. Oh ya ke? Faham je? Faham kan? Kita yang tak faham. Mula-mula tengok. Siapa tu lah saya dapat benda yang payah terus. Saya kata saya tak berani pergi cakap benda ni. Saya tak erti. Mula-mula saya kata, tak erti, tak faham. Saya kata kena cerita kat saya pun. Macam mana jadi ni? Dia pun ambil suggestion. Saya terima kasih sangat lah pada orang ajar saya tu. Nama kawan saya. Orang banking. Ngajar macam mana. Sabar tu yang ngajar saya.
Satu. Kita pun tanya sungguh-sungguh. Sampai 3-4 kali minum ayam, tak faham-faham lagi ni. Susah. Tapi kita boleh belajar. Adik juga boleh belajar. Itu cabaran yang besar sekali. Jangan hanya menjadi seorang yang cukup makan. Setakat ni kat Malaysia tu tak ramai orang yang betul-betul strong. Tak maaf cakap. Tak ramai. Orang yang betul-betul strong syariah tak ramai. Tak ramai. Jadi pergi balik-balik orang tu je. Kami kat Securities Commission, setiap kali ada proposal, orang yang terlibat mesti abstain daripada apa ni, voting. Dan mesti declare interest. Maka ada 3 orang tu ada, saya declare interest. Saya ada kaitan dengan yang ini. Sampai kadang masuk meeting, tanya, ni siapa punya? Saya punya. Okay, abstain. Tak ramai. Kita nak orang baru-baru ni. Ini berubah tu kan, tak ramai lah. Kena cari, kena cepat sikit. Kena belajar cepat. Ada tengok, saya nampak daripada jurnal bagus. Ada tunjuk interest untuk belajar. Cuba apa tunjuk interest tu, bukan interest report tu lah. Tunjuk apa? Tunjuk keinginan untuk belajar. Yang salah faham pula kan. Oh, orang jurnal pun minat interest. Astagfirullahaladzim. Kena cerita juga tu kan. Tunjuk keinginan untuk belajar. Semangat untuk belajar baik. Kita nak macam tu. Baru kita boleh bentuk. Produk-produk dimainkan Islam ni, satu benda yang saya akan mungkin nanti ada 3 soalan tentang produk-produk baru. Orang ni orang bincang bab gol kan. Kat mana yang tak kena gol ni? Yang ada masalah ni, kat mana yang tak kena segi syaraknya? Contohnya, apakah yang masalah-masalah yang berlaku? Pemakan Islam, produk-produk baru ni apa dia benda-benda ni orang buat ni? Segala profit rate swap, segala cross currency swap, segala forex ni yang benda lah dia orang ni, ya Allah. Semua kita kena belajar, kena cepat, kena boleh semua. Belajar kan? Kat sini, kalau tak belajar pun, okey belajarlah. Kena buat untuk semua. Cabaran-cabaran ni adik-adik, yang saya rasa saya akan mati kat sini juga macam mana pun. Mungkin kita boleh awal sikit tanya soalan, tetapi kita sambung lagi nanti. Perlu lihat dalam bentuk yang berbentuk proaktif. Jangan merasakan bahawasanya kita tak mampu buat. Kita boleh buat. Kalau kita punya niat betul, InsyaAllah dia akan membantu. Kalau kita punya niat betul, niat kena betul. Dalam perbankan Islam ini, adik-adik boleh jadi kaya raya. Tuan cakap, kalau kena gaya, boleh jadi kaya raya. Betul. Nasihat syarang ni, kalau betul-betul pandai, boleh jadi kaya. Boleh jadi kaya. Tetapi kalau itu yang adik-adik cari, itulah dapat pun. Tapi kalau cari redha Allah, cari mewakafkan diri untuk supaya ekonomi Islam berkembang, supaya nanti kita menyediakan satu tapak ekonomi Islam yang kuat, bila mana kita menyeru ke arah Islam yang sempurna nanti, ada tapak yang cukup strong untuk buat benda tu. Kena kuatkan diri betul-betul. Jangan hanya melihat dari segi mikro, faham betul-betul makronya. Penting sangat faham makro ekonomi Islam. Fiskal polisinya, macam mana berlaku fiskal polisinya, macam mana monetary polisinya, macam mana absorption of money-nya, macam mana flux of money-nya, macam mana orang kata fiat money ni macam tak bagus sebenarnya, macam mana orang kata berlakunya apa ni bank creation of money by bank, macam mana berlakunya, bagi faham betul apa masalah dengan fractional reserve system-nya, FRS-nya, apa masalahnya dan sebagainya. Kena jelas betul. Supaya apa? Supaya kita boleh bagi alternatif. Ini semua benda dia hantar. Haram, haram, haram. Kemudian dia buat apa? Ambil commissioner lagi. Ada orang macam tu. Semua harap. Saya fikir semua harap. Tapi dia sendiri punya rumah, commissioner. Saya kata kalau kita dalam Islam ni, kalau dalam syarak pun, kalau kita pergi musafir, kita darurat. Satu babi, satu ayam tak semelih. Yang mana kita boleh makan? Tuan-tuan ni cakap ni. Yang mana boleh makan? Yang mana sepatutnya kita makan dulu? Ni dengan cakap kita nak mati ni, kalau nak pokok kenyang. Yang mana nak makan dulu? Dua-dua tak boleh lah kan? Kalau pokok kenyang lah. Yang mana nak makan dulu? Ayam lah. Pokok kenyang ni tak boleh, haram lah kan? Ni kalau nak apa nak mati ni? Ayam tak semelih satu, satu lagi babi yang disemelih. Yang mana kita nak makan? Ayam. Okeylah. Kalau anda ayam kita, anda kalau betul, saya tak kata betul eh. Kalau anda ayam kita mengatakan bahawa Islam banking ni syubhat. Sebab ada unsur-unsur yang tak betul. Dah tu komisioner banking?
Confirm haram kan? Di antara benda yang pada kita syubhat dengan benda yang confirm haram, mana kita nak buat? Kalau kita tak ada pilihan. Kalau kata ada kawan-kawan kita yang memang dia tak ada banking langsung. Dia tak ada langsung. Dia beli rumah cash. Niat dia lah. Dan sekarang tak boleh beli lagi. Sebab kita punya inflation very high. Kan baru ni orang timbulkan isu dalam EPF. Withdrawal age kita naikkan. Kan? Macam-macam orang spekulasi. Orang kata apa sebab EPF dah tak ada duit. Betul tak? Saya penasihat EPF. Nak tanya apa, tanya saya. Saya boleh jawab. Semua tu tak betul. Sebab apa kita naikkan umur? Kerana orang Malaysia ni, perangai dia, terutama orang kita, orang Melayu ni, kalau kita bagi duit kat dia, besok habis. Awak tahu tak? Apa ni, umur mati kat Malaysia ni dah naik. Kalau laki-laki mati umur 73 tahun, average lah. Perempuan 75, saya pun tak tahu kenapa laki mati muda. Mati muda 2 tahun. Maknanya kalau awak ingin si awak, umur awak sebaya, awak anticipate tu mati awal lebih dari 2 tahun. Kalau ni average kan, average. Saya rasa mungkin sebab lah kot dia tak tahan isteri dia pun. Sakit jantung mati awal. Isteri dia pula, oleh kerana semua beban pun kat suami dia, kurang beban, panjang sikit umur dia. Wallah, ada kan eh? Jadi kita naikkan age. Sebab apa? Sebab kita punya masyarakat. Dalam Malaysia, simpanan dalam KWSP tak banyak. Sedangkan kadar inflasi tinggi. Faham tak? Boleh? Jadi kalau kita bagi dia 60 tahun ataupun 55 tahun boleh withdraw, duit yang ada dalam tu hanya boleh cover dia 5 tahun, 6 tahun saja. Maknanya kami 62, 63, dia dah habis duit dalam duit tu. Faham tak? Sedangkan kalau ikut umur dia ada lagi, katalah habis 65 tahun, ada lagi 8 tahun nak hidup. Kalau dia lelaki, kalau perempuan lagi 10 tahun. 10 tahun tu nak buat apa? Kerja dagat. Nak cakap betul ni. Kerjalah apa-apa yang ni. Dah habis tangan sangat pergi kat ni, kat pasar malam. Ini betul macam mana tu? Itu sebab kita naikkan umur. Cadangan untuk naikkan umur. Tak ada kena mengena dengan duit habis kan? Sebabnya untuk nak mengelakkan supaya orang tu habis duit awal sedangkan umur dia panjang lagi. Targetnya paling kurang pun dekat-dekat dia nak mati, umur dia habis. Alhamdulillah. Kalau duit banyak lagi tak apalah kan, anak-anak banyak, boleh ambil orang sikit. Kita tak nak nanti dia ambil habis, tiba-tiba ada 5 tahun lagi nak mati. Tak kena susah. Jangan ikut sangat perasaan. Nak tanya, nak komen, biar faham apa yang berlaku. Supaya apa? Imam Syafi'i pernah dengar tak Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kata apa? Ada manusia ni, bila dia diam nampak cerdik. Bila dia cakap sah bodoh. Masa dia diam nampak cerdik. Sebab dia tak cakap, jadi dia buat nampak macam buat muka macam banyak ilmu sikit kan. Kita pun sastanya kan. Pernah ingat tak kes Imam Syafi'i dengan seorang tua dia pakai sorban tu? Yang dia sakit kaki tu, dia nak mengajar, dia nak berunjur. Tapi dia sakit kaki, tapi dia malu sebab orang tu nampak alim dengan sorban besar, dengan nampak. Jadi Imam Syafi'i kata, aku nak macam mana lah nak pastikan ini alim ke tidak. Lalu Imam Syafi'i pun tanya soalan dan dia menjawab salah. Dia tanya syekh tu, macam mana pandangan kau? Aku setuju, sah. Imam Syafi'i kata, memang dia tak tahu. Dia kata, Syafi'i kata apa? Sekarang ni bolehlah Syafi'i menunjurkan kakinya. Ada manusia ni, bila dia diam, nampak macam cerdik. Dan bila dia mula bercakap, sah. Tak cerdik. Kita tak mahu macam tu, okay? Komen-komen tu, ada komen yang betul, ada komen yang hakikatnya tak betul, yang kadang-kadangnya memerlukan kepada pemahaman yang lebih lagi.